Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan rasa syukur setelah menerima vaksin COVID-19. Beliau menyeru semua pihak supaya mendukung usaha program imunisasi bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. Tan Sri Muhyiddin, Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah serta empat petugas barisan hadapan sektor kesihatan merupakan individu terawal menerima vaksin berkenaan. Tengok keadaan saya setakat ini, jadi saya nak merayu pada seluruh rakyat Malaysia dan juga mereka yang tinggal di Malaysia yang telah pun kita putuskan untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19 secara percuma untuk tampil di depan untuk mendaftar di dalam Mari Sejahtera supaya dapat ditentukan giliran bila mana saudara dan saudari akan diberikan suntikan COVID-19, vaksin COVID-19. Jadi yakin dan percaya bahawa usaha yang sedang dibuat oleh pihak kerajaan ini untuk menentukan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini insyaAllah akan berjaya. Jadi saya ingin sekali lagi menyeru supaya kita sama-sama mendukung usaha untuk tentukan supaya negara kita nanti insyaAllah dalam satu tempoh masa yang singkat akan bebas daripada wabak COVID-19. Terima kasih, saya ucapkan. Tak kisah apa pun. Saya kira itu tunggu dia, kita selesai. Macam injection biasa. Invitasi dekat sini, okey. Ya, yeah. So don't worry, come forward. Bangga dan bersyukur dapat dipilih untuk menjadi salah satu penerima vaksin bersama dengan pemimpin negara kita hari ini. Saya juga rasa sangat bangga boleh mewakili frontliner yang bertegas dengan keras hari ini. Lepas menerima vaksin ini, saya rasa sihat sahaja dan tak ada setakat ini tak ada banyak. Alhamdulillah dah dapat selesaikanlah amanah yang dipertanggungjawabkan. Barang tu dah hilang dah untuk sekarang. Ada memang penyelia saya sentiasa memantaulah kita buat praktik dulu praktikal untuk pemberian suntikan dan penyelia memantau kamilah untuk persediaan sebelum suntikan. Penggunaan